Sabtu 6 Maret 2021 pukul 9.15 pagi telah berlangsung gate launching Kampung Tangguh Nusantara di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Acara dihadiri Porkopinca Kecamatan Sukadana, Kepala UPTD Puskesmas Pakuan Aji, Bapak Rifki Ansori bersama petugas medis beserta unsur Porkopinca di Kecamatan Polsek dan Koramil Sukadana. Hadir juga Kepala Desa dan perangkat desa berikut tokoh agama, tokoh adat Desa Sukadana Timur. Acara dimulai dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa sambutan dan launching Kampung Tangguh Nusantara dan diakhiri dengan penutup. Dalam sambutannya, Kades Sukadana Timur Ujang Muklis mengucapkan syukur hari ini semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka launching Kampung Tangguh Nusantara di Desa Sukadana Timur. Beliau pun memaparkan sejarah Desa Sukadana Timur dan menyatakan sampai saat ini warga Desa Sukadana Timur belum ada yang terkena atau terpapar COVID-19. Dia juga memaparkan bahwa masyarakatnya selama ini melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu dalam sambutannya PLT Camat Sukadana Sahrun SPD MIP menyampaikan Desa Tangguh Nusantara merupakan program Bapak Kapolri yang harus dilaksanakan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Sehingga tampak perubahan ke depannya yaitu tangguh di bidang kesehatan, ekonomi, keamanan, dan pangan. Beliau juga menyampaikan telah dibentuk tim gugus tugas COVID-19 mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat dusun di seluruh Kabupaten Lampung Timur. Sambutan terakhir oleh Kapolsek Sukadana Kompol Mupian Sumat SH, beliau menyampaikan pembacaan amanat Bapak Kapolda Lampung launching Kampung Tangguh Nusantara. Beliau juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kades perangkat desa dan tokoh yang ada di Desa Sukadana sehingga Kampung Tangguh Nusantara yang diluncurkan hari ini bisa dilaksanakan. Menurutnya Kampung Tangguh dititikberatkan dalam penanganan COVID-19 dan alhamdulillah Desa Sukadana Timur terbebas dari COVID-19 hingga saat ini. Hal ini hendaknya dipertahankan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan mematuhi 5M. Launching Kampung Tangguh Nusantara di Desa Sukadana Timur dilaksanakan oleh Kapolsek Sukadana bersama Dan Ramil, Kapten Infantri Jumali, PLT Camat Sahrun SPD MIP dan Kepala UPTD Puskesmas Pakuan Aji. Ini ditandai dengan pemotongan pipa dan pemukulan gong serta mencuci tangan bersama, dilanjutkan kunjungan ke stand produk hasil ketahanan pangan dan beberapa tempat lainnya. Monika Lantan Stipi melaporkan dari Sukadana.